Assalamualaikum. Hai korang, selamat datang ke channel Wak Emolah Jidin. So guys, hari ni okay, for this, mau jumpa channel aku. Hai korang, aku Jidin. So basically channel aku tentang lifestyle, makanan, minuman, travel, unboxing, review, semua benda lah aku nak share dalam channel aku ni. Sebab apa guys, hidup ni cuma sekali. So kita enjoy lah. Okay guys. Aku dah buka guys ya awal-awal sebab masa aku terima tu abang Shopee Express tu bagi dan kadang kotak tu dah koyak sebelah tau. So aku sangat-sangat takut. Actually dah 3 hari je nak sampai sini tapi benda ni guys almost RM2,000 tau. This is my first lah aku beli dengan harga paling mahal. Aku ingat aku punya GoTo Pro tu je yang paling mahal, rupanya ni lagi mahal. So aku beli a few. Aku beli. Nintendo Switch OLED. Kemudian aku beli a few. Ni dapat casing dia. Actually casing ni banyak rumours ya daripada overseas punya YouTuber tak elok sangat. Tapi aku beli je sebab aku tak jumpa pilihan lain. So aku beli je dulu, okey. Kemudian aku beli charging dock dia. Dia lebih boleh charge sekaligus lah, okey. Kemudian aku beli ni. Aku nak main game Pokemon Arceus. Actually kan guys, dulu aku ada Nintendo kat sebelah ni, aku tak ingat nama apa, Nintendo DS dengan Nintendo Advance kot tak silap aku. Tapi dah lama dah, tu dulu-dulu lah aku beli dengan duit raya tau, RM700 lebih. RM1,700 lebih tau, mahal tau. Kemudian dah rosak, aku dah tak main dah. Dia bukan rosak, dia macam aku dah boring, aku tak nak main dah. So sekarang ni aku nak main balik Pokemon Arceus. Walaupun game ni dah agak lama kan, tapi aku baru beli, whatever. Kemudian aku beli bag ya. Bag, aku tak jumpa bag yang lebih minimalis. Aku nak cakap minimalis, simple-simple je, yang ni pun kira-okay lah. Dia macam besi, aku make warna silver, okay. Kemudian lupa yang ni, game tadi tu datang dengan kipas. Nanti kita tengok, okay. Kemudian, kalau korang perasan, pasal tangan aku. Tangan aku ni agak besar tau, dia macam pelik. Dia bukan normal size tangan tau. Tangan aku, kaki aku ni size dia 45 EU. Tak tahu aku besar ke tak, tapi aku besar lah. So aku rasa bila aku tengok dalam review, dia punya Joy-Con dia agak kecil tau. That's why lah aku beli Joy-Con transparent. Dia ada banyak warna tapi aku pilih yang transparent sebab cantik. Okay guys, video for review. Jom kita unboxing satu-satu, okay? Okay guys, ni Nintendo Switch OLED, okay? Aku beli ni, aku bukan nak comparekan dengan V1, V2 dengan Nintendo Switch Lite. Aku beli ni sebab this is the latest, okay? Pokemon, Nintendo aku yang lama lah Nintendo DS ke Advance yang aku tunjuk gambar tadi lah. So aku tak ada Lite, aku tak ada V1, V2. So aku ambil terus OLED, okay? So for those yang ada Lite, ada V1, V2 punya Nintendo Switch, kau boleh upgrade kalau kau nak. Tapi aku tengok review kata tak payah. Sebab dia lebih kurang je. Beza je, dia punya display lebih cantik, lebih besar. Itu je lah yang ketara. Okay, yang lain rasa sama je. Aku beli sebab alang-alang nak beli tu, why not aku beli yang latest. Sebab aku dengar tahun depan dia akan keluarkan yang baru lagi. So why not aku beli yang latest kan. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Aku dah buka semalam. Tapi aku tengok macam tu je lah. Sebab takut rosak kan. Mahal doh. Eh gila kau. Bismillahirrahmanirrahim. Aku beli warna putih sebab tinggal ni je. Yang warna biru merah tu cantik juga. Tapi dah habis, kena pre-order. So aku malas sebab aku percaya kedai ni. Sebab kedai ni paling banyak review tau. Kedai ni famous tau. Nanti aku lupa aku letak nama kedai ni apa. Tapi kedai ni memang famous. Even ramai YouTuber Malaysia pun beli dekat situ. Okay guys, dia warna putih. Oh, dia agak kecil dengan tangan aku, betul tak? Aku takut dia tak selesa nak main nanti, okay? Sebenarnya aku beli satu game je, Pokemon je pun kan. Okay, kiri kanan lah warna putih, okay? Oh ya Allah, ni lah yang membezakan ya. Membezakan apa? Nintendo Switch OLED dengan yang lain. Mana bagi dapat skin protector sekali ya. So guys, berpeluh sebab tutup kipas ya. Kemudian dalam dia ada, oh ya ni lah, ya ni lah. Okay guys, sebenarnya antara kelebihan V2 dengan OLED ni, dia boleh main dekat TV. Tapi buat masa sekarang aku tak ada TV dan aku memang nak main handheld je. InsyaAllah in the future kalau ada rezeki, aku kata memang aku nak beli TV Xiaomi Smart TV kan. Tapi tu nantilah, sementara tu aku main handheld lagi. Okay, kemudian dia dapat dengan dia punya charging dock. Charging kan, siapa ni? Charging, ini wire untuk connectkan dengan TV tak silap aku. Jadi untuk apa? Handheld. Untuk kau tanggalkan ni, kau letak kat pergelangan tangan, okey. Kemudian yang ni kau boleh kan jadi, kau boleh jadikan dia sebagai apa? Apa nama ayat tu? Kau connectkan, kau boleh main macam detach. Kau detachkan dia daripada tablet tu. The last but not least, ini je kan ada kan? Ini je ada. Okey, kita buka satu-satu sekarang guys ya. So video ni agak panjang. So tengok-tengok, tak tengok-tengok, okey. Aku rasa aku takkan review macam-macam sebab benda ni dah ramai review, aku nak tunjukkan lah. So, okay.
Ha, dia macam ni ha, supaya boleh, boleh main macam tu kan. Ha, macam tu. Okey. Kemudian kau boleh cabut balik. Boleh main sebagai ah yes, joystick. Okey. Joystick. Ah, okey. Satu. Dapat review sangatlah sebab semut raram sangat review kan. Aku just nak tunjukkan apa yang aku beli dekat kedai mana. Okey. Okey, yang ni satu lagi kelebihan dia, dia punya V1 V2 dengan light. Kelebihan dia ni dia lebih steady, okey. Dia lebih steady. Okey guys, sekarang kita review accessories pula, okey. Okey guys, sekarang kita nak review dia punya bag case. Jadi tiga warna, hitam, grey dengan silver. Aku ambil warna silver ya. Cantiknya. So, ni casing dia. Untuk OLED dengan V2 boleh muat ni, okey. Okey, dalamnya boleh letak tape tu. Apa tu kau punya apa tu? Game. Kemudian, oh dia bagi free lagi. Game pocket tu. Ah, letak kau punya telah, kau punya game tadi. Okey, simple je. Dia plastik je, plastik. Bukan besi ya, plastik. Warna dia nampak macam nampak macam grand lah, nampak silver kan. Matching lah dengan gaya hidup aku. Next, a charging dock. Okey. Dia ada warna putih, dia ada warna-warna macam ni. Tapi aku ambil warna macam ni je sebab aku rasa benda ni akan berhabuk cepat. Sebab mestilah. Yalah, mestilah kita akan letak je benda ni kan. Ha, dia macam ni lah. Okey, kau letak kat sini. Kau punya tablet. Kemudian kat sini kau punya joystick lah. Macam ni ha. Okey, cantik lah accessories. Tak perlu pun benda ni. Tak perlu pun sebenarnya. Tapi, alang-alang tu kan. Ini dia punya casing. Ini yang kontroversi ya. Orang kata tak payah beli sebab dia memang tak ada function pun. Ha ya, tengok ya. Orang kata sebab dia mudah tergelincir ya. Dia mudah sangat. Dia macam tak very sangat. Dia tak melekat. Besar gila. Eh, tapi untuk yang protection yang sebelah sini dia okey. Dia tak macam mula tergelincir mungkin sebab ada benda ni kan. Dia macam memeganglah sampai tak. Tapi benda ni agak benda yang dekat skin ni agak mudah cabut. Okey, tapi yang ni okey. Di kanan ni okey. So, game ni nak tunjuk ke? Tak payahlah kau tengoklah review apa-apa dekat dalam YouTube yang banyak sangat review. Ni kipas dia free kipas, katanya free lah kan. Ini bukan Akias. Ayolah lah Akias. Gitu. Okay guys, the last but not least. Benda ni tak perlu beli pun sebenarnya. Tapi alang-alang pun aku belilah kan, sebab warna dia cantik. Senyaman lagi. Dia datang dengan charging ni biasalah kan. Oh my god. Actually, Yang ni tak boleh pakai kat sini tau. Sekejap, tak boleh pakai kan. Tak boleh. Dia ada dia punya sendiri. Tapi masa aku nak beli kat kedai ni, dia punya tu dah habis, okay? So, aku beli ni dulu, nanti next time aku beli dia punya ni pula. Connection apa? Penyambung bridge dia ni. Jom cuba. Dia nak tanggal, belakang ada butang kecil, tekan. Untuk tanggal ya. Dia macam magnet lah. Comparison. Bigger lah kan, lebih besar lah, betul kan? Nampak transparent, cantik, ada lampu lagi. Masuk, wah! Besar gila. Cantiknya. Yes. Oh my god. Dan dia rasa aerogaming. Apa yang menyebabkan dia rasa lebih ringan tau. Somehow. Wow. Barulah best main game. Gila. Tengok ni. Kan. Oh my god guys. This is so dope.
Guys, oh my god. Aku tak tahu pula benda ni touch screen. Oh, dia touch screen. Gila. Bapak besar guys, bapak besar gila. Okay guys, bila dalam mode macam ni, kau tak boleh letak dalam bag ni tau. Kau kena tanggalkan. Itu asal kekurangannya lah. So, benda ni bagi aku tak perlu pun beli tau. Tapi kalau kau nak beli pun, tak apalah. Dia estetik kan untuk letak perhiasan dekat kau punya meja ke apa ke. Okay guys, aku tak minat game. So, aku kenapa beli Nintendo OLED? Jidin, kenapa tak beli PS4? I was like, aku kan gamers, okay? Lagipun benda ni boleh main kat TV, boleh main dekat kedai, boleh main kat luar. Kalau PS4 tu, lagi dia salah satu, dua benda yang aku tak suka. Daripada dulu aku ada PS1, PS2, PS3 dekat kampung. Bila PS2 keluar, untuk PS1 punya CD game dia dah berkurang, dah stop keluar dah. Dia paksa kita untuk beli PS2. Bila kita beli PS2, PS3 keluar, game untuk PS2 akan berkurang lah. Macam tu lah, dia akan macam tu. Macam tu aku menyampah tu. Macam Nintendo ni dah lama lah, Nintendo Lite, Nintendo V1, V2, untuk OLED pula kan. Dan aku rasa untuk tip tu, praktikal lah untuk diadakan untuk lagi lama. Betul tak? So aku rasa berbaloi lah aku beli OLED ni. Ya, yeah. Aku bukan gamers. Aku memang semata-mata beli nak main Pokemon. Mungkin lepas ni aku nak beli Naruto, Mario tak. Aku tak minat Mario sangat lah. Naruto, benda-benda itulah lawan-lawan. Apa tu? Okay guys, video kita simple je. Aku rasa accessories dia banyak lagi kena beli. Tapi so far aku nak main dulu yang ni. Nak puaskan diri sebab tengok guys, besar gila. Bagi aku memang tak guna lah aku yang original tu. Aku guna yang ni je lah. Memang besar. Memang sesuai dengan tangan aku yang besar, betul tak? Okay guys, video kita sampai saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah. Kita jumpa lagi lain hari guys. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like video ni dan share. Assalamualaikum. Bye.